Masing-masing ada Quran tak dalam dalam phone masing-masing? Ha? Ada Quran? Kalau tak ada Quran, Abu Talha ada Quran tak sini? Ha, ada. Ha, okey, kelas. Semua pakai Quran, semua satu. Hari ini kita akan banyak buka Quran hari ini. Ah, bukan ambil free lah, bagi balik tu. Ha. Okey, kitab semua ada. Kitab. Tak ada kitab. Tinggal. Okey, semua ready baru saya start. Aku petang boleh dah start. Insya-Allah insya-Allah khair. Okey, kita mula. Okey, siapa yang bawa anak-anak, kontrol anak-anak ah. Okey. Saya mudah terganggu dengan bunyi anak-anak. Kalau bawa anak-anak saya pun akal juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni, di bulan yang diberkati Al-Mubarak, Syahrul Mubarak wa Lailatul Mubarakah, pada malam diberkati ini kita berkumpul setelah kita salat, dan kita berkumpul kali ini pula untuk kita menyambung bacaan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang kita jelaskan sebelum ni, kitab ini maksud dia sunnah di sini adalah sunnah dari segi akidahnya, iaitu akidah ahli sunnati wal jamaah dan pegangan usul pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, yang di mana kalau siapa yang jahil padanya maka dia akan tersesat daripada jalan kebenaran. Sebab itulah ada satu ulama nama dia Syekh Walid Saif An-Nasr, satu ulama Madinah. Dia menghuraikan kitab usul sunnah Imam Ahmad tu, dia kata
Dia kata minal ajab, dia kata antara perkara yang pelik, dia kata ada orang yang yang faham akidah berkenaan tauhid rububiyah, uluhiyah, tak buat syirik, mencegah orang menyembah perkuburan, mencegah orang makan tangkal. Juga ada setengah orang faham berkenaan dengan masalah tauhid asma' wa sifat, berkenaan dengan sifat Allah, Allah Ta'ala ta'arash, pertahankan akidah sunnah kat situ. Tapi pada perkara-perkara lain, dia tak pertahan dengan akidah ahli sunnah. Pada perkara lain, dia menyelisih ahli sunnah. Ini adalah kerana mereka tidak hadam, kata Syekh. Dia kata mereka tidak hadam. Hadam tu hadam kan? Hadam. Makanan hadam macam kita puasa, buka puasa. Hadam. Dia tak hadam akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah dengan betul-betul. Sebab tu kita tengok para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa mereka tak ada seorang pun di kalangan mereka yang terlibat dalam bidah. Tak ada seorang pun. Tak ada sahabat yang buat bidah. Dan tak ada seorang pun terlibat dengan kumpulan bidah. Sebab apa? Sebab mereka hadam betul-betul. Mereka hadam akidah salaf. Mereka hadam manhaj ahli sunnati wal jamaah. Manhaj metodologinya ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Ibn Abbas, bila dia jumpa khawarij, dia kata, tidak seorang pun di kalangan ashabu Rasulullah SAW bersama kamu. Tak ada sahabat bersama Qadariyah. Tak ada sahabat bersama Murji'ah. Tak ada sahabat bersama Khawarij. Tak ada sahabat bersama Syiah. Ini dalil, apa dia? Dalil bahawa para sahabat faham manhaj, faham kaedah dalam beragama ni. Sebab itulah kita pelik. Ada setengah orang, bila kita belajar manhaj ni, dia perli-perli kita balik. Puak-puak manhaj ni, puak-puak manhaj kita. Kita kata tidaklah manusia ni jadi sesat dengan kerana manhaj yang tidak jelas. Mereka jahil terhadap manhaj ahli sunnah. Mereka jahil. Kemudian yang lebih teruk sekali, fahuwa la yadri, wahuwa la yadri annahu la yadri, kata bahasa Arab. Dia tak tahu, la yadri. Dan keadaan dia, wahuwa la yadri, dengan dia tak tahu, yang dia tu la yadri, dia tak tahu. Lalu dia komen sana sini, memberikan apa, komentar, memberi pendapat. Apatah lagi kalau dia telah mencapai satu martabat. Martabat apa? Martabat ustaz contohnya. Martabat di mana orang ambil pendapat dia. Nah, ketika itu kita dengar, dia kata, tak semesti kita kena ikut sahabat dalam bab ni. Atau kita akan dengar ucapan sebegini. Ada juga sahabat yang terlibat dengan khawarij. Ada juga sahabat yang, nampak tak? Jadi kita dengar ucapan-ucapan yang jauh daripada kebenaran yang dilontarkan ke dalam masyarakat. Akhirnya masyarakat pun, seperti kata Ali bin Abi Talib, An-nasu thalathati asnaf, manusia itu tiga golongan, alimur rabbani, orang alim, wal muta'allim, orang mengaji, war ru'a atba' kullu na'ik. War ru'a ni macam binatang ternakan yang ikut je apa dia punya pengembala yang ikut. Kan pengembala dia kata, jalan, dia pun jalan ke sini. Dia pun ikutlah. Atba' kullu na'ik. Dia ikut apa yang orang sebut. Naam, jadi ini lebih bahaya. Lepas tu, barakallahu fikum, tuan-tuan, kita kena terus mengaji. Terus kena gencarkan bacaan kitab-kitab akidatus salaf. Kerana ini termasuk simat. Ini adalah tandanya seorang itu sukakan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau dia mengaku di bibirnya suka ahli sunnah wal jamaah, namun jauh daripada kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, jauh daripada kitab akidah al-musnadah, apa dia, kitab-kitab akidah yang bersanad ini, seperti kitab yang kita baca ni, kitab akidah bersanad, sanad ni sampai kepada Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dia suka lagi baca kitab-kitab tokoh yang terkemudian. Bukan saya kata baca kitab tokoh kemudian tu salah. Maksudnya baca kitab-kitab tokoh kemudian dan mengabaikan kitab-kitab tokoh salaf. Mengabaikan kitab-kitab al-musnadah. Kitab-kitab yang ada sanad ini. Maka itu adalah ciri-cirinya orang yang tidak mendapat ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau kita sebut sini beberapa nukilan daripada ulama salaf berkenaan dengan perbuatan orang yang tak suka ambil agama ni daripada sanadnya para ulama salaf salih. Kan? Seperti kata yang kita biasa dengar, Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din,
Walaula al-isnad laqala man syaa'a man syaa'a. Sanad itu daripada agama, siapa yang ambil agama ni tak ada sanad, maka dia akan berkatalah apa yang dia nak ucapkan. Seperti juga kata sebagai ulama salaf, dia kata mereka ni tak suka, dia kata berlaku pada zaman Al-Fadl bin Ziyad, dia kata Abu Abdullah, berkenaan dengan ada orang yang menjauhi kitab-kitab yang bersanad ini. Dia kata apa? Abu Nas Al-Faqih, dia kata laisa syai'un athqal ala ahli al-ilhad wala abghadu ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadi. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih menyakitkan hati si yang menyakitkan hati ahli bid'ah di kalangan orang etis dan seumpama dengannya daripada mendengar bacaan hadis dan juga sanad-sanadnya. Jadi ini ciri. Sebab itulah kita tengok dalam poin kita, dalam buku kita ni, nombor satu, ketahuilah sungguh Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, masing-masing tidak boleh dipisahkan. Ini kita dah huraikan pada kuliah yang lepas. Kemudian nombor dua, kita juga telah baca, tetap berada dalam al-jama'ah adalah sebahagian daripada ajaran ahli sunnah. Dan kita sebut al-jama'ah itu maksudnya apa? Dia sebut dah dalam kuliah lepas, al-jama'ah itu terbagi kepada al-jama'ah terbagi kepada apa? Al-jama'ah terbagi kepada apa? Sila rujuk nota. Al-jama'ah terbagi kepada apa? Yang belakang, kameraman sekalian. Al-jama'ah terbagi kepada apa? Dua, betul lah tu. Syekh Faisal, apa dia? Okey, dah betul lah tu. Tapi ayat tu kena polis sikit lagi. Okay? Itu satu dia panggil jama'atun i'tiqadiyah. Jama'atun i'tiqadiyah. Jama'ah i'tiqad. Iaitu, dia i'tiqad dia mengikut. Okay, al-jama'ah ni apa? Al-jama'ah ni dalam hadis Nabi ni berkata, umatku berpecah kepada 73 buah kan? Semuanya akan sesat masuk neraka. Kecuali satu. Satu tu dia kata siapa? Al-jama'ah. Dia kata siapa satu tu? Al-jama'ah. Dalam hadis lain pula, riwayat lain, ditanya, Nabi sebut, umatku berpecah pada 73 buah. Semua dalam neraka, kecuali satu. Siapa dia? Siapa yang ikut aku dan sahabatku. Ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Siapa yang ikut aku dan sahabat aku. Okay. Hadis pertama sebut, jama'ah. Hadis kedua sebut, aku dan sahabatku. Itu menunjukkan bahawa, jama'ah yang Nabi sebut tu ialah, Nabi dan sahabat. Jemaah Nabi dan sahabat. Maksudnya apa yang dipegang, yang dianuti, yang diiktikadi, yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Okey, apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya kita panggil apa dia? Jemaah i'tiqadiyah. Dari segi i'tiqad, dari segi manhaj. Jemaah dari segi manhaj. Manhaj ni apa? Metodologi beragama, cara beragama. Manhaj ahli sunnah dalam akidah, apa dia? Pertama, berpegang pada Quran, pegang kepada hadis, pegang kepada kata-kata sahabat, tidak mentakwilkan Al-Quran, berpegang pada zahirnya, meninggalkan syirik. Itu ciri-ciri kita sebut. Manhaj ni apa dia? Metodologi. Ataupun bahasa kita senangnya, skema lah bahasa kita. Skema. Macam kita kata, kereta punya spek. Kereta yang BMW contohnya, spek dia apa? Kereta yang elok, spek dia apa? Minyak hitam dia elok, enjin dia elok, carburetor dia elok, radiator dia. Bila kita kata, kereta apa dalam tu? Ada radiator, ada carburetor, ada ni, ada piston, apa semua. Itu skim dia. Kalau tak ikut skim ni, dia bukan kereta. Contohnya. Itu kita panggil manhaj, metodologi, cara. Jadi bila Nabi kata, semuanya dalam neraka kecuali aku dan para sahabatku, kecuali aku dan sahabatku, maksudnya merujuk kepada agama yang dianuti oleh Nabi dan sahabat. Itulah dia al
jama' al-jama'ah. Itu dia al-jama'ah. Tayyib. Jadi bila kita sebut tetap berada dalam al-jama'ah, ala sebahagian daripada ajaran sunnah, iaitu tetap berada di atas ajaran Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maksudnya, tak cukup dengan kamu nak pakai sunnah je, tapi kamu tak faham sunnah tu ikut cara Nabi dan sahabat. Faham tak? Dia ada hadis. Okay, dia ada hadis. Dia terima hadis dari Nabi SAW. Dia baca hadis. Tetapi cara dia berinteraksi dengan hadis tadi tu tidak cara Nabi dan para sahabat. Apa contohnya? Saya bagi satu contoh. Harith. Contoh apa? Sebentar saya kacau kopi ni. Okey. Okey, kita ambil contoh yang paling dekat bulan Ramadan. Dan yang senang faham. Okay. Saya rasa semua orang dengar hadis sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythuma kunta. Betul tak? Haythuma kuntum atau haythuma kunta. Selawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawatmu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Oh, kita pun kita alhamdulillah syukur. Tapi kemudian ada orang dia antara sela-sela dua rakaat tu dia subhanallahi makbul subhanallahi majud Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah salat kan dia dengar macam masjid. Lepas tu kita kata kat dia, eh jangan buat benda ni. Tak payah buatlah. Kan? Dia kata, eh apa pula ini kan selawat Nabi SAW telah bersabda. Ha. Selawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawatmu sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Dia pakai hadis tu juga. Kita pun pakai hadis tu juga. Sekarang apa ukuran dia sekarang? Nak kata A ke B yang di atas kebenaran? Kat sinilah penghukum dia yang jadi qadhi ke atas dia. Siapa dia? Al-jamaah tadi. Nabi dan para sahabat. Pertanyaan kita tanya dulu, Nabi ada tak buat dalam sejarah hidup Nabi? Tarawih ni ada pada semenjak tahun kedua Hijriah lah, kita kata Ramadan tahun kedua Hijriah diwajibkan, difardhukan. Sampai Nabi wafat, illa ayin tawafahullah. Ada perbuatan yang seperti kamu buat ni? Lepas tu kita sambung pula, al-sahabat pula. Ada tak lakukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Amru al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan semua sahabat-sahabat min fuqaha Aisyah radhiyallahu anha dan semua yang hebat-hebat ni, maka kita kata tak ada, tak dibuat. Maka itu penghukumnya, itu dia qadhi dia. Lepas tu bila orang tanya ustaz, salah satu ustaz yang famous dalam Facebook tu, YouTube kan, katanya betul ke contoh amalan yang kita yang dibuat sekarang ni tak ada dalam zaman Nabi? Kata memang tak ada zaman Nabi, memang tak ada zaman sahabat, tapi dibuat zaman lepas tu. Hadis ni mengaku, kita alhamdulillah. Tapi kita para ulama telah meletakkannya, jadi khalas. Naam, para ulama letak khair, tayyib. Jadi itu kita punya al-hasm, al-hasim yang yang memotong segala perselisihan. Namun kalaulah di kalangan para sahabat berselisih, dekat situ ada isu lain pula. Kita tengok dalam banyak-banyak pendapat sahabat tadi, mana yang lebih dekat dengan sunnah itu kita pilih, tapi tidak juga mencela pendapat sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau memang tak ada seorang sahabat membuat, tak dinukilkan daripada mana-mana salaf, maka itu dianggap sebagai ijma'nya para sahabat. Sebab itulah kita kata Syekh ni tetap berada di dalam al-jama'ah. So yang jama'ah ni apa? Jama'ah dari segi manhajiyah. Jama'ah dari segi manhaj. Dan jama'ah yang kedua disebut apa? Jama'ah dari segi badaniyah. Ha, itu kena ingat ni. Jama'ah yang kedua apa dia? Jama'ah dari segi
badaniyah. Jemaah badaniyah ni apa? Jemaah badaniyah ni itu kita berkumpul, bersepakat di bawah suatu kepimpinan Muslim. Yang ni yang Nabi kata, man faraqal jama'ah qaida shibrin faqad khala'a rabqatal islami min unuqih. Siapa yang mencabut padanya ataupun siapa yang memisahkan dirinya daripada al-jama'ah, maka dia mencabut tali Islam daripada tengkuknya. Tali Islam tu apa? Itu rabqah. Rabqah ni, iaitu kata para ulama, iaitu tali yang diikat pada binatang ternak supaya boleh dikontrol. Lalu siapa yang pisahkan diri, maksudnya tak nak ikut pemerintahan, tak nak ikut pemerintah, nak buat sendiri-sendiri, nak buat hukum hakam sendiri, maka dia telah mencabut tali tadi. Yang ini yang Nabi kata, man syadza syadza finnar. Siapa yang pisahkan diri dia, terpisahlah dia masuk neraka. Yang riwayat lain pula Nabi kata, siapa pisahkan dirinya, maka dia akan terpisah jauh daripada jemaah. Dan sesungguhnya serigala lebih mudah untuk menangkap orang yang kambing yang ataupun biri-biri yang terpisah daripada gerombolannya. Maksudnya lebih mudah dia untuk disesatkan, lebih mudah dia untuk dipengaruhi. Jadi kat sini kita faham bahawa jemaah ni dua. Kalau ada dua-dua tu sepadu, pemerintahan dan manhaj, itu yang terbaik sekali. Faham tak? Kalau dalam negara, satu negara tu pemerintahnya ikut Quran, sunnah dan sahabat, ikut al-jamaah tadi, maka ini yang terbaik sekali. Namun sekiranya pemerintahan tak ada, tak ada pemerintahan, tak ada pemerintahan Muslim. Okey, yang kedua pula, jauh sikit, kita tak usah pergi jauh sangat. Yang kedua pula, dia Muslim tapi tak semua perkara dia ikut al-jamaah. Boleh tak pisahkan diri? Tetap juga tak boleh pisahkan diri. Tetap bersama jemaah tadi, jemaah akidah tadi, tetap juga bersama pemerintahan tadi, cuma pada perkara yang dia selisihi al-jamaah, tak saya ikut. Faham tak? Macam kebanyakan negara Islam sekarang, betul tak? Pemerintahannya bukan 100% ikut al-jamaah. Yang ketiga, jauh lagi, tak ada pemerintahan langsung, fawda, kelangkabut. Ataupun dalam negara kafir contohnya, ditakdirkan dia dilahirkan dekat negara kafir, dia tak ada kemampuan untuk hijrah ke negara Islam, maka tak ada jamaah pemerintahan Muslim. Ketika ini tetap dalam al-jamaah i'tiqadiyah. Yang penting jangan tinggalkan jamaah i'tiqadiyah yang Nabi kata, jangan tinggalkannya walaupun kamu terpaksa makan akar-akar pokok. Walau anta'udha ala asli syajarah. Walaupun kamu terpaksa bersorangan makan akar pokok, walaupun kamu terpaksa bersorangan tak ada orang nak kawan kamu, walaupun kamu terpaksa bersorangan terpisah daripada orang yang semua boikot kamu, kamu tetap juga di atas jalan ini. Ini yang Ibn Mas'ud sebut apa? Iaitu al-jama'ah, kamu menepati, menepati, menetapi, dulu samalah, menepati, menetapi kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun kamu bersorangan. Faham tak? Sebab kita nak bercampur. Tidak seperti al-jama'ah yang didakwa oleh banyaknya orang kat budak-budak kat universiti. Masa kita masuk matrikulasi, kita bodoh-bodoh lagi masa tu kan. Walaupun SPM, bodoh lagi lah masa tu, bodoh lagi lah. Masuk universiti, oh, abang senior datang, selamat datang adik-adik sekalian ke puncak Menara Gading. Okay. Abang-abang ni daripada persatuan fulan dan fulan, mengajak adik-adik sekalian bersama dengan jemaah Islam. Jemaah kami. Sebab Nabi kata, barang siapa yang mati tak ada dalam jemaah, maka dia mati dalam jahiliah. Kita pun, ya ke bang? Betul hadis sahih ni.
Kita pun, ya, kena masuk jemaah lah ni. Kena masuk. Kan? Dia baca hadis tadi yang saya baca tadi. Hadis tu dia baca. Kan? Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'ah kepada ketua dia, maka dia mati sebagai jahiliah. Oh, kita pun bila masuk, aku tak bai'ah lagi ni. Dia masuklah. Lepas bila kita masuk lama sikit, kita dapat, kita pun dah sedar. Eh, rupa kat universiti ada banyak jemaah ni. Jemaah A, jemaah B, jemaah C. Ini ada live ni tak boleh sebut. Kalau tak ada live, dah sebut dah. Jemaah fulan, jemaah fulan, jemaah fulan. Jemaah kata, jemaah kami lebih sempurna, lebih mengikut sunnah. Sebab jemaah kami ni syumul. Oh, bukan masyarakat syumul. Sebab kami bukan hanya ajak orang pergi masjid. Kami ajak orang perjuangkan politik Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah kedua pula. Ha, dah kata. Kita tak sibuk dengan politik-politik ni. Kita intellectual. Kita baca buku-buku falsafah Islam apa semua. Usrah tahun pertama ada baca buku falsafah Islam tu. Usul Salasah pun tak apa lagi ngangai. Tapi rasa hebat masa tu bawa buku. Syed Naqib Al-Attas. Oh. Wih, Muhammad ni. First year dah baca buku Syed Naqib Al-Attas. Hebat. Ni jemaah kami ajar macam ni. Oh. Jemaah lain pula. Ha, ajak orang pergi masjid. Kita yang penting masjid dulu. Kalau masjid pun tak selesai lagi. Solat fardu pun tak selesai. Jangan cerita pasal negara Islam, Syekh. Dia kata. Zikir kita, solat kita tak betul lagi. Jangan tegakkan, tegakkan Islam dalam negara kita, dalam hati kamu. Nah. Ha, tak dah sebut nama. Sahih memang betul. Sahih. Sahih betul. Memang tak pernah pun. Memang macam tu. Cuba kalau pakai jubah sinting, janggut panjang, tablik eh? Ha, mesti kena punya. Tablik eh? Eh tak lah, bukan tablik. Biasanya tu kalau kita pergi minum kan, orang-orang kita semua janggut cabang, janggut kan, duduk kedai pakai suara sinting kan, jubah sinting. Tu kopiah tu belakang sikit macam ni, buat minum teh kan. Tengah minum teh tak lah macam ni. Oh, berapa lama keluar ni dik? 40 hari eh? Lebih 40 hari bang. Cik tak malam kita orang keluar kita. Ha, macam itulah contohnya. Ha? Ha, kalau aku kita pakai ta'in, ha, sikat tepi, pakai spek, nampak macam intellectual. Ha, ini. Habib ni. Ha, tu. Kan? Ha, kalau semangat, negara Islam, negara Islam, negara Islam, negara Islam, ha, Hizbul Islami PAS atau seumpama dengannya. Naam. Ha, kalau yang hua-hua-hua, ha, ni. Ha, ni. Pro inspirasi kerajaan. Ha, macam itulah kita, itu jemaah. Sehingga bila masyarakat tak faham jemaah ni, tu bila anak-anak kita pergi masuk, dia akan masuk mana yang dia rasa, pada dia rasa jemaah itulah jemaah yang dalam hadis tadi. Sedangkan laisa minal Islam syai, itu semua ialah jemaah hizbiyah bid'iyah, bukan kalangan ahli sunnah, yang memecah belahkan umat Islam. Yang Allah Taala benci sekali dalam ayat Allah sebut dalam Quran, wallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Yang bisa pecah-pecah belahkan masyarakat. Asalnya umat Islam ni satu je. Rakyat, pemerintah. Kita buat dakwah. Tapi dengan adanya jemaah ini, dia pecah-pecahkan. Dia pecah-pecahkan. Ah, ini jemaah sekalian. Dan yang lebih buruk lagi, dah lah pecah kan? Dia dah pecah, kemudian dia ada, dia bina walak dan barak dia. Ketaatan dan kecintaan tu di atas prinsip jemaah tadi. Sebab tu kena angkat bai'ah. Kan bila dah bai'ah, tak kisahlah menipu ke. Asalkan untuk survival jemaah, untuk keselamatan jemaah, tak kisah. Jadi sebab ini jemaah Islam ni, kita kena selamatkan ni jemaah yang Nabi kata ni. Nampak tak? Ini bai'ah pada jemaah dia. Ini bai'ah pada jemaah dia. Ini bai'ah pada jemaah dia. Bahkan kalau dia tak, dia keluar dari jemaah dia, mulalah orang ahli-ahli itu akan herdik dia. Masa saya keluar dari satu jemaah, saya tak sebut jemaah apalah.
Abu Talha jangan buat bertanya. Kita keluar hari jemaah. Bila kita dah keluar, kita pergilah start nak mengaji. Masa tu kita kena salah. Sebelum kita sibuk nak berjemaah je. Tiap-tiap malam meeting. Kaedah dia macam mana nak ramaikan ahli kita ni. Nak perkaderan dia bagai istilah dia. How to cadre ahli ni. Budak-budak junior masuk ni macam nak buat. Itu yang buat camping sana sini. Apa semua. Which is baguslah juga dari satu segi. Tapi dia ma'al dia ke arah mana dia pergi tu tak. Bukan kepada sunnah. Itu masalah. Jadi kita pun bila kita dah mengaji sunnah, dah kenal masyayikh sunnah, kita pun tinggalkan lah. Ketika dia kata apa? Nampak ni. Ini semua ialah orang-orang yang gugur daripada jamaah. Gugur daripada jalan dakwah. Al-mutasaqituna ala tariqi ad-da'wah. Golongan yang gugur. Siap-siap dia bawa satu kitab yang dikarang oleh seorang tokoh ikhwan. Ikhwan al-Muslimin. Tajuk kitab tu apa? Al-mutasaqituna fi tariqi ad-da'wah tu lebih kurang. Sudah lama tak baca kitab tu dah. Dia lupa dengan tajuk dia. Iaitu golongan yang gugur dalam dakwah. Merujuk pada siapa? Merujuk pada siapa yang keluar daripada dia punya jamaah. Sedangkan mamat tu keluar, dia bukan buat apa. Keluar pergi baca kitab. Keluar pergi buat dakwah sunnah. Pergi belajar hadis. Pergi belajar Sahih Bukhari. Pergi belajar kitab akidah salaf. Tapi dia kata apa? Al-mutasaqituna ala tariqid da'wah. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu lagi, ini kita punya pengalaman yang lepas, dia tuduh sebagai pengkhianat kepada Islam pula. Nak jatuhkan Islam. Allah musta'an. Lihat macam mana orang salah guna jemaah ni. Begitu juga zaman sekarang, muncul ni orang salah guna jemaah. Dia kata jemaah itu parti dia. Parti fulan itulah al-jamaah. Macam belah raya lepas. Lalu bagi dia, siapa yang tak ikut parti fulan, maka terkeluar daripada jemaah ahli sunnah. Khawarij dia. Ini juga termasuk daripada bina'ah yang besar, iaitu dia mentafsirkan hadis, mentakwilkan hadis bukan dengan caranya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini jemaah satu je, jemaah Islam, jemaah bersama pemerintah. Habis tu ustaz yang sekarang ni ada Baitul Salam, ada Baitul Rahmah, ada Baitul Yahya, banyak betul Baitul sekarang ni. Ada Baitul Ihsan, ada Baitul apa ni? Baitul Sunnah, Baitul Zakiyah, Baitul Fauzan, Darul Fauzan. Tuan-tuan, ini hanya tempat mengaji. Tempat mengaji. Jangan bawa bendera. Bendera Baitul Salam. Ini geng mana ni? Geng Baitul Salam. Ini geng mana ni? Geng Baitul Rahmah. Kalau gemuk-gemuk ni Baitul Rahmah ni. Apa dia? Kalau dia tidak sampai kepada al-wala' dan al-bara'nya di atas benda tadi, tidak mahu mudarat, tidak menyebabkan orang pecah belah. Sebab kadang-kadang baju pun orang boleh jadi isu, tu tak? Saya pun katalah, kadang-kadang baju pun dia jadi isu. Tak percaya? Cuba datang pergi pun nak agung UMNO pakai baju PAS. Kan? Cuba datang lamba je. Sekarang UMNO ngampas dah bersatu dah. Okey, boleh-boleh, tak boleh. Lain. Kenapa? Lupa pula. PAS dengan UMNO dah bersatu. Lawanlah lain. Lupalah dah bersatu. Dah. Dulu tak boleh, dulu khawarij. Sekarang dah bersatu dah. Patut pakai baju tu. Sebab itulah kata para ulama salaf, pakaian itu adalah lambang. Sebab itu bagaimana manusia ni, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dia sebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut dalam kitab Majmu' Fatawa, dan kenapa ahli sunnah ni kena pakai macam orang sunnah, kena pakai betul macam orang Islam. Sebab contohnya, macam kata kalau orang Islam sekarang ada janggut, simpan janggut,
Nampak muka dia, janggut dia, dia jaga. Misal dia tak simpan panjang-panjang, dia trim. Dia nampak ada ciri-ciri sunnah. Tengok muka pun tahu ciri sunnah. Dia bukan simpan janggut sebab hipster. Bukan simpan janggut sebab style nak tiru. Ada seorang simpan janggut sebab sekarang trend kan, trend hipster pakai simpan janggut. Tak, ini dia simpan janggut, dia tahu dia ni orang sunnah. Katakanlah kita jumpa tiba-tiba, katakanlah kita pergi satu hari, kita ada tugas lah, ditugaskan bekerja dekat Moskow sana. Sekali jumpa mamat yang sama, rupa dia macam ni. Jubah dia atas buku lali, ha? Janggut dia kemas, misai dia trim, janggut dia panjang, ha? Kita akan rasa apa nanti kita? Apa perasaan nanti kita? Tak ada rasa apa-apa? Mesti rasa, oh orang ada orang sunnah sini. Kita nak pergi jumpa dia, tegur, assalamualaikum, buat apa kat sini, daripada mana? Bahkan kadang-kadang masa kita belajar sunnah tu, orang gerak-gerak jari. Kalau kita satu masjid lah, mana-mana masjid semuanya, kalau, eh mamat tu gerak jari lah, oh sunnah, sunnah, sunnah. Kita pun ada perasaan apa? Ha, seronok. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia ni, kalau si keduniaan pun, kalau jumpa orang yang sama dengan dia, kata kalau kita pergi ceruk Scotland sekarang, nampak orang pakai Melayu macam kita. Kau pernah sakit, oh ada Melayu sini, oh ada baju sama, assalamualaikum, mana ni, Kedah, oh mana, Kedah, kata. Ha. Aku sekambut, KL. Seronok tak? Seronok. Macam tu juga. Begitu juga lah tadi. Baju, mana jumpa sekali, jumpa dekat, mana sana, dekat Tokyo, baju baju salam. Wah, oh, assalamualaikum. Salam, assalamualaikum. Nampak tak? Okay. Boleh, kalau jangan sampai ke tahap cinta dan bencinya di atas lambang tu. Ha, kena buatlah. Maksudnya cinta dan bencinya jangan di atas lambang tadi. Okay. Kalau tidak, kita dah tak ikut jemaah. Sebab tu dekat sinilah dicelanya gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang disebut oleh Syekh Salim bin Eid Hilali dalam kitab dia Al-Jama'at Al-Islamiyah. Bila Hasan Al-Banna, dia kata, manusia ni ada dua jenis, tiga jenis. Satu yang yakin dengan dakwah kita dan bersama dengan kita. Yang kedua yang mutaraddid, yang tengah-tengah, yang macam tak yakin. Nak sokong kita dan tak sokong kita, mutaraddid. Yang ketiga yang menolak. So dia kata, jadi dia anggap pembahagian orang Islam tu berdasarkan siapa sokong jemaah dia dengan siapa tak. Tak sokong jemaah dia. Yang ni tak betul. Ini bahaya. Ini menyebabkan hizbiyah. Ini bertentangan dengan al-jama'ah. Cuba kalau kita buangkan semua ni. Kita jumpa dia. Masya Allah, baitul salam, ahli sunnah, baitul rahmah, ahli sunnah, apa semua itu. Atas dasar ahli sunnah semua. Baik. Dan cinta dan benci kita kerana Islam. Cinta dan benci kita kerana Islam. Kalau ada benda yang baitul rahmah buat tak betul, dia ni ajak ustaz bid'ah, maka kita murka kat dia. Kenapa baitul rahmah ni? Kata mengaku salaf, tapi dia ajak ustaz ni, ustaz ni ajak kepada akidah khawarij contohnya. Mencela pemimpin secara terbuka. Mentakfirkan pemimpin-pemimpin contohnya. Atau sebaliknya, kenapa baitul salam ni? Kata mengaku sunnah. Ha? Tapi ajak orang yang akidahnya, akidah sufi contohnya lah. Contohnya bukan semestinya. Sufi. Ha? Yang sokong akidah cistiyah apa semua ni, akidah-akidah. Jadi kat sini kita tak suka, suka atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan benda ni kena huraikan lagi Al-Wala' Al-Bara'. Minggu depan ada daurah Al-Wala' Al-Bara'. Adakah kalau benci-benci habis tak ada can langsung, atau bila cinta ada masih ada sayang? Haa, kat situ. Di sisi ahli sunnah, kalau dia muslim, asalnya cinta. Kalau ada kafir, asalnya benci. Tapi kalau muslim tu buat maksiat, kita benci tak dia? Ha, kalau orang kita kata apa? Kita benci perbuatan dia, kita tak bencikan dia. Ha, ini tak logik. Mana ada perbuatan tu, bukan benda yang boleh nampak lah. Saya benci perbuatan, mana perbuatan? Mana ada? Kita benci orang tu lah. Tapi pada masa sayang tak dia? Sayang dia kerana keislaman dia,
benci dia pada maksiat dia. Faham? Jadi kalau orang Islam yang ada maksiat, padanya ada cinta dan benci. Ustaz, macam mana boleh ada cinta mesti tak nakut? Tak nakut, tidak bertentangan. Macam kita kadang-kadang pada isteri kita ada tak yang benda kita tak suka? Mengaku cepat. Ada tak benda pada isteri kita yang kita tak suka? Ada, mesti ada punya. Dia tak boleh hilang pengangai tu. Sejak kahwin, susah betul nak hilang pengangai ni. Tapi kita pun, alah. Macam tu kat sebaliknya. Kan? Wahai isteri-isteri sekalian, ada tak pengangai suamimu yang kamu tak suka, yang masih sampai sekarang ada lagi? Ada, akak. Aduh. Saya tak tunjuk gambar, mana satu suami dia. Okay. Ada tak? Ada, mesti ada punya. Laki aku ni, kalau buka baju, buka seluar, situlah seluar tu. Kat situ turun, situlah. Sebab bulu urut dia nuzul kat situ lah. Tu nuzul kat situ, takkan berubah punya. Takkan ada nasah mansuh dah. Kat situ je turun. Ha, macam tu lah, seketul macam tu. Dah 30 tahun kahwin. Macam tu juga. Tapi sebab, jadi ada benci tak? Benci, benci bangai tu. Tapi cinta tak? Cinta. Kan? Cinta. Ha. Naam. Sahih. Ah, ha, sebab dia depa ahli bidah. Sebab Zamihan yang and the gang ahli bidah. Patu dia tak ada masalah, dia ahli bidah. Tu terang kat sini. Bi saraha, dengan tanpa malu Allah nak sebut. Ahli Zamihan dan waman ma'ahu wa hum min ahli bidah. Aswaja ahli bidah. Patu depa boleh bersama dengan orang kufar. Bersama Zakir Naik yang telah mengislamkan beribu orang. Ah, sebab tu, okay, sekarang ni, dia bina walak dia atas apa? Dia bina walak ni di atas akidah dia yang fasid. Sebab tu lah penting, kita mengaji manhaj sini. Sebab nanti kita nak walak, nak cinta dan benci ni atas dasar apa? Kita kena benci apa yang Allah Ta'ala benci. Kita kena cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Kita kena benci apa yang Nabi benci. Kita kena cinta apa yang Nabi cinta. Kita kena benci apa yang sahabat benci. Kita kena cinta apa yang sahabat cinta. Sekarang ni, kalau kita benci apa yang sahabat cinta, itu diikut walak tak? Al-barak tak? Ya tak, al-barak. Lepas tu, ahli bid'ah ialah orang yang meruntuhkan alau al-barak yang sebenar. Lepas tu, ahli bid'ah lah yang meruntuhkan al-walak al-barak. Lepas tu, kita cinta dia. Sebab dia di atas ajaran sunnah atau ajaran Nabi SAW. Tapi sebab bid'ah yang dia ajar, orang jadi benci. Patutnya kena cinta. Patut pemerintah Muslim, kita kena sayang pemerintah Muslim. Kita kena doakan dia. Kita kena ajak dia. Kita kena betulkan dia dengan cara yang terbaik. Dia macam bapa kita. Datang ahli bid'ah, rakyat benci kat dia. Nampak? Jadi nampak macam mana ahli bid'ah merosakkan al-wala al-barah. Itu juga dengan orang kafir. Orang kafir asalnya benci. Tapi kalau dia ada hubungan qarabah, dia ada hubungan keluarga, maka sayanglah itu. Sayang yang berkaitan dengan fitri, tabi'i, cinta tabi'i. Cinta secara tabiat manusia, sayang dekat mak dia. Tapi mak dia masa itu kafir. Cinta tak mak dia? Benci dulu sebab mak dia kafir. Cinta sebab apa? Sebab cinta buat dia mak aku. Itu juga dengan orang yang buat baik ke kita. Kadang satu kafir ni dibetulkan, dia selamatkan kita daripada aksiden. Kita hampir-hampir mati. Doktor tu yang operate kita, baik kita. Kita suka kat dia. Ini bertentangan al-walak barak tak? Tak. Tapi kita mesti benci dia kerana akidah yang batil. Dan kita suka dia atas apa yang dia telah buat kat kita. Tapi jangan sampai kepada melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan meruntuhkan al-walak barak. Contohnya, kita suka kat doktor tu sampai
kalau dia punya majlis, majlis kekufuran kan, Christmas kita mau pergi. Ah, itu tak boleh. Kita sayang dekat mak kita, keluarga kita, sampai keluarga kita mengkhianati agama kita, kita pun follow juga. Ini tak boleh. Sebab itulah Asma kan, Asma, mak dia datang nak ziarah dia. Mak datang nak ziarah dia, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku terima ziarahnya mak aku ini? Dia kafir. Nabi kata, buat baik ke mak kamu. Yang asalnya Asma tak nak layan sebab dia alwal abara. Kan? Sa'd bin Waqqas ke Abu Sa'id Al-Khudri, tak ingat, salah seorang sahabat ni, yang bila dia masuk Islam, mak dia kata apa? Dia tak nak makan dan minum. Ingat tahu kisah ni kan? Dia tak nak makan dan minum. Selagi mana dia tak keluar Islam. Kata, mak, makanlah, minumlah. Kata, kalau mak ada 100 nyawa pun, keluar satu-satu-satu nyawa tu, saya takkan tinggal kamu-kamu ni. Akhirnya mak dia makan lepas tu, minum lepas tu. Nampak tak? Maksudnya, tetap di atas ni. Tapi macam nak tetap tadi, kau tak tahu apa yang nak tetap di atas ni apa. Apa yang tetap, nak tetap atas apa ni? Tak tahu, jahil atas ni. Lepas tu penting kita faham al-jama'ah ni. Itu al-jama'ah ni ialah di atasnya jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi, oleh itu datanglah nama ahli sunnati wal jamaah. Dan kita sebut dalam kuliah lepas, perkataan ahli sunnah wal jamaah ini untuk membezakan antara muslim yang betul dengan muslim yang tak ikut Nabi SAW dan sahabat. Habis itu ustaz, bukankah Allah Ta'ala kata dalam Quran, huwa sammakumul muslimin. Allah Ta'ala telah menamakan kamu dengan nama Islam. Huwa sammakumul muslimin. Dan dia telah menamakan kamu dengan Islam. Habis itu kenapa kamu nak, Allah Ta'ala telah namakan kita dengan muslimin, kenapa nak kena pakai nama ahli sunnah pula? Ini syubhat ni datang. Dalam Facebook banyak ni. Syubhat ni. Kata, kenapa korang ni sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, salafi, salafi, salafi. Kita pakai nama yang Allah Ta'ala dah bagi kita lah. Muslimin. Kenapa nak kena pakai nama ahli sunnah pula? Kena beza kalau orang muslim, ahli sunnah. Dan ahli sunnah pula, ahli sunnah yang salafi. Oh, ada pula ahli sunnah yang salafi pula. Ha, kenapa tu Syekh Faisal? Bila Allah Ta'ala kata, huwa sammakumul muslimin. Kesian ni nama yang saya kenal tu yang kena petik. Huwa sammakumul muslimin. Apa jawapan kita? Nah, apa jawapan kita? Dalil ni tadi, buka Al-Quran muka surat 341. Buka Al-Quran muka surat 341. Kalau kita baca ayat je, muka surat 341. Semua Quran standard kan sekarang. So, pakai Quran yang sama kan? Ha, muka surat 341. Ayat bawah sekali surah Al-Hajj tu. Jumpa tak? Allah Ta'ala kata, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu berjalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Huwajtabakum. Dialah yang telah memilih kamu untuk pergi berjihad ni. Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan bagi kamu dalam agama ni ada perkara yang menyusahkan kamu. Millata abikum Ibrahim. Inilah jalannya. Millah. Millah ni jalannya Nabi Ibrahim. Bapak kamu Ibrahim. Okey, lepas tu. Lepas tu kita nak. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dan dialah yang telah menamakan kamu muslimin. Min qablu, semenjak sebelum ini. Wa fi hadha, dan sekarang.
ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Dan supaya Nabi jadi saksi kat atas kamu dan kamu jadi saksi kat atas manusia sekalian. Okey. Sebagai orang yang menafikan jenama ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah, dia pakai ayat ni. Dia kata, kenapalah korang ni? Korang tak ikut Quran. Dia kata, Quran kata kita kena nama Islam je. Kenapa nak namakan ahli sunnah? Apa jawapan kita? Haa? Maksudnya Islam tu dah berpecah, lalu kita perlukan satu jenama untuk bezakan Islam yang betul dengan Islam yang salah. Yes, itu jawapan yang bagus. Lagi? Islam umum. So sekarang Islam yang khusus. Jadi Islam yang umum tak ahli sunnah. Islam yang khusus ahli sunnah. Ha, ini tak sahih. Okay. Cuba. Tak apa, kita bincang. Naam. Ha, abang, kenapa? Why we need this label? Why we need this Ahli Sunnah wal Jamaah punya terms? Jawapannya dijawab oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dia kata, kerana Islam yang Nabi sebut itulah Islam yang ahlu sunnah. Huwa sammakum muslimin. Dia namakan kamu Islam. Islam itulah Islam. Dalam tu dia ada sunnah dan sahabat. Itulah sunnahnya Nabi dan juga jalannya para sahabat. Tetapi seperti yang sebut oleh Syekh Faisal kita tadi, bila orang dah tak ikut Nabi dan sahabat ni, tapi dia pakai jenama Islam, lalu apa, macam nak bezakan yang Islam yang betul dengan Islam yang orang yang bukan yang tak bawa Islam yang sebenar tapi dia pakai jenama Islam tadi? Jadi kita kena zahirkan apakah ciri pembeza antara yang sebenar dengan yang batil. Jadi kalau kita tanya, ahli sunnah tu Islam tak? Ahli sunnah tu Islam. Islam itulah sunnah. Sunnah tu ialah Islam. Itu kan nombor satu, puan nombor satu. Tapi ahli bid'ah, dia tak macam tu. Dia kata sunnah dan juga falsafah, sunnah dan juga akal, sunnah dan juga pendapat syekh, sunnah dan juga mimpi-mimpi tok guru aku, sunnah dan juga pendapat-pendapat orang kampung, sunnah dan juga adat-adat, sunnah dan juga apa benda yang adat setempat, kebiasaan setempat. Dah bercampur tak dengan yang tak asli? Jadi sekarang kita zahirkan sifat Islam yang paling yang membezakan antara kita dengan kelompok ni, apa dia? Iaitu kita sunnah al-jamaah. Nabi, sahabat. Waktu pernah sekali Syekh Albani bersembang dengan seorang tokoh pemikir. Apa nama dia? Allah, tiba-tiba hilang nama dia. Okey. Tokoh pemikir kata, kenapa kamu Syekh Albani asyik sebut salafi, sunnah, apa semua? Dia kata kenapa tak pakai Islam je? Syekh Albani kata, okey, sekarang ni dalam Islam ada banyak, ada khawarij, apa semua. Jadi dalam Islam ada khawarij. Nabi Syalbani kata, oh, jadi kamu Islam yang mana? Tanya pemikir. Mereka kata, aku Islam yang tak khawarij lah. Kata, tapi dalam Islam juga ada orang mengaku Islam tapi dia Syiah. Lalu kata, aku Islam yang tak Syiah lah. Tak Syiah dan tak khawarij. Syalbani tanya, tapi ada juga orang Islam tapi ikut perangai Qadariyah, yang tak percaya Qadar dan Qadar. Aku bukan yang ikut Qadariyah lah. Jadi aku Islam yang tak ikut Syiah, tak ikut Khawarij dan tak ikut Qadariyah. Tapi ada juga yang ikut Maturidi, yang ikut Mu'tazilah. Aku Islam yang tak ikut
Qadariyah, tak ikut Murji'ah, tak ikut Syiah, tak ikut. Akhirnya panjang, saya bilang gitu. Okey, macam inilah. Islam yang tak ikut Syiah, tak ikut Qadariyah, tak ikut Murji'ah, tak ikut Mu'tazilah, tak ikut Asy'ariyah, tak ikut Sufiyah, tak ikut semua ni, aku bagi kau satu nama yang ringkas untuk kau. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Khalas. Kita susah, kita kata, aku Islam yang tak khawarij. Kita, Assalamualaikum. Islam, Islam. Islam kau ikut khawarij? Tak. Aku Islam tak ikut khawarij. Qadariyah? Tak. Tak. Aku, kan panjang tu. Jadi ada satu term yang Islam yang tak ikut khawarij, tak ikut khawarij, tak ikut ni semua, tak ikut Syiah, tak ikut semua ni, nama ni ialah ahli sunnah yang pure ni. Dah, dapat tangkap? Tangkap tak ibu-ibu sekalian? Oh, naklah panjang atas tu, ya Allah. Hero. Nah. Itu yang biasa. Kat situlah cabarannya. Ini biasa. Bila benda tu berharga, semua akan dakwa, betul tak? Bila benda tu berharga, semua nak ambil benda tu. Ada tak orang buat slipper imitation, slipper cak ayam? Tak ada. Betul tak? Ada tak orang buat slipper tiruan cak ayam? Tak ada. Dia nak tiru apa? Dia akan tiru yang brandednya, betul tak? Kan dia tiru Adidas jadi Abibas. Dia jawab macam Adibas, Abibas, Adibas. Nampak tak? Kan? Itu kalau itu nampak sangatlah Adibas tu. Tapi ada yang betul-betul dia buat imitation Adidas, betul tak? Sebab apa? Sebab nama Adidas tu. Bila barang tu berharga, maka orang semua nak claim dia ada hak dalam benda tersebut. Ataupun orang nak curi. Orang nak curi nama tersebut. Maksud juga bila Islam tu telah ada yang kelompok-kelompok ni, kita pakai Ahli Sunnah. Jadi bila Ahli Sunnah ni satu nama yang berharga, orang hijack nama Ahli Sunnah pula. Tadi yang semua tadi tu, yang Qadariyah apa semua tu, dia mengaku depa Ahli Sunnah. Dia pun pula mengaku depa Ahli Sunnah. Syiah apa, Khawarij mengaku dia Ahli Sunnah. Okey. Sufiyah, Sufiyin, Sufiyah tasawuf, Sufiyah menyimpang ni pun mengaku dia Ahli Sunnah. Ikhwanul Muslimin mengaku dia Ahli Sunnah. Al-Qaidah mengaku dia Ahli Sunnah. ISIS mengaku dia Ahli Sunnah. Aswaja mengaku dia Ahli Sunnah. So sekarang ni macam nak beza kan? Nah, macam mana? Saya tanya balik soalan ni. Saya lontarkan balik. Bagus soalan. Kita tak nak kita satu hala dengar root learning kan? Tak mau. Apa dia? Macam mana? Jelaskan. Okey, ciri yang paling utama sekali apa dia? Nabi dan sahabat. Itu dia punya pembeza dia tu. Nabi dan sahabat. Pakai kaedah ni. Nabi dan sahabat. Adakah sahabat terpekik terlolong lepas main terawih 2 rakaat? Tak ada. Adakah sahabat bila tak puas hati dengan pemerintahnya? Sebut sahabat mana yang keluar angkat senjata yang memberontak kepada pemerintah? Sebut sahabat mana yang bertapa dalam gua 4 bulan tak keluar-keluar? Nah. Sebut sahabat mana yang kata kalau kita nak ikut Nabi, kita kena buat satu kelompok tertentu. Yang ada zikir tertentu 5,000 kali, 7,000 kali, 8,000 kali untuk menjadi seorang guru mursyid. Sebutkan mana sahabat Nabi, mana yang kata kita ni kita tak boleh pakai Quran dengan hadis dia. Kita kena pakai apa, falsafah-falsafah Yunani untuk kita faham agama ni. Sebut sahabat mana yang kata Al-Quran tak lengkap.
Sebut sahabat mana yang kata hadis ni yang boleh pakai? Hadis mutawatir je boleh pakai. Maksudnya hadis yang banyak orang riwayatkan. Hadis yang seorang dua riwayat tak boleh pakai. Sebab saya cakap kuat sangat, bukan? Jugit kat mic sama terpadam. Okay. Bukan salah, bukan sebab tu. Bukan saya walau ya. Okey. Okey, baik. Okey. Kau apa nak habis ni? Ha? Abang Zuan, macam mana? Kau pun nak habis? Ha? So, jadi? Keluar-keluar. Kita murid dari mana? Ya? Hmm? Okey. Boleh sambung ni? Kamera okey? Okey. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul. Jadi kat sini kata, inilah dia al-jama'ah. Dan, ada nas tak? Nas sangat banyak dalam Quran. Nas. Okey. Kita tengok, kita baca poin nombor 3 pula. Landasan dan tolok ukur jamaah adalah para sahabat Nabi. Yang tadi sebut tadi. Okey, kata Syekh, dan wal asas alladhi tubna alaihi al-jamaah. Jadi ciri paling utama al-jamaah ini adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahumullahu ajma'in, dan semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wa hum ahlu sunnati wal jama'ah, mereka itu ahli sunnah wal jama'ah. Faman lam ya'khudh anhum, ha, dengar kata Imam Barbahari ini syadid, Imam Barbahari tegas, Imam Barbahari, siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, maksudnya siapa yang rasa dia tahu kebenaran tapi kebenaran itu bukan dari jalan para sahabat. Maka nombor satu itu bukan kebenaran. Gitu. Akhirnya aku telah menemui kebenaran. Dekat mana kau jumpa ni? Dekat tengah-tengah kota London. Ini tak betul tu. Bukan kebenaran tu. Daripada mana ke tengah kota London tu? Kalau daripada ahli sunnah, daripada para sahabat. Bukan. Aku daripada mendapat daripada seorang tokoh falsafah British, orang putih terkenal, John Locke. Itu bukan kebenaran, bang. Itu bukan kebenaran. Setelah aku membaca buku Karl Marx, jelas kebenaran pada aku. Itu kan kebenaran. Faham tak? Maksudnya, siapa yang rasa dia di atas kebenaran, tapi kebenaran tu bukan di atas sahabat. Sahabat tak pernah kenal benda tersebut. Itu bukan kebenaran. Dalam segi bab agama lah maksud saya ni. Dalam segi bab agama, saya kata. Bukan kebenaran. Bahkan, kata Syekh, faqad dhalla wa batada. Dia sesat pula tu. Dhalla wa batada'a. Jadi nak huraikan satu ni sangat banyak. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dia telah sesat dan bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Dan kesatan itu dan ahlinya dalam neraka. Okey, Syekh kat sebut sini ialah, dan asas ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mari kita tengok apakah dalil-dalil yang kita yang dibawa, yang disebut oleh Syekh ni. Kitab Al-Barbahari ini dia sebenarnya adalah ringkasan. Dia seolah-olah dia ringkasan
kepada kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Imam Hibbatullah Al-Lalika'i. Yang meninggal tahun sekitar 450 lebih, 440 lebih macam tu. Ini adalah ringkasan kepada kitab apa dia? Lalika'i. Al-Lalika'i tu dia bawa semua dalil. Quran, hadis, sahabat, kata-kata salaf. Al-Barbahari ni dia bawa point ni je. Kita boleh je nak baca sekejap bila habis ni, satu jam dia habis. Tapi kita nak tengok satu-satu apakah dalil yang dibawa oleh Al-Syeikh. Okey, mari kita tengok apakah dalil wajibnya kena ikut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Buka ayat Quran surah An-Nisa 115. Surah An-Nisa ayat 115. Muka surat 97. Muka surat 97. Ayat 115. Jumpa dah? Masya Allah, anak ni sudah bagus ni. Semangat dia. Semoga Allah jadikan dia ahli sunnah. Naam. Kata seorang ulama, Ibnu Syawzab. Satu ulama salaf, nama dia Ibnu Syawzab Tabi'in. Atau Tabi'in. Dia kata apa? Kalau kamu lihat pemuda tu membesar dalam sunnah, nasha'a fi ahli sunnah, ma'a ahli sunnah, farju lahu khair. Maka berharaplah dia akan dapat jadi orang baik. Tapi idza ra'aita asyab nasha'a ma'a ahli bid'ah, membesar dengan ahli bid'ah, fai'as minhu. Maka takut padalah, takutlah pada dia. Kerana sesungguhnya pemuda itu, orang itu di membesar dengan keadaan masa dia muda dia. Bukan saya kata putus asa, maksudnya kalau dia muda tak sunnah, kita pun masa muda tak sunnah juga, betul tak? Saya rasa banyak kat sini masa muda kelang kabut dulu, okey? Tapi sebenarnya kalau dia membesar dengan sunnah, dia akan jadi orang yang jauh, Masya Allah, hebat. Sebab tu kata seorang ulama salaf, nama dia Yunus bin Ubaid, saya rasa. Atau Yunus bin Yazid Al-Aili, dia kata, kalau aku tengok anak aku keluar dari gereja, aku tak takut. Tapi aku tengok anak aku keluar daripada rumah ahli bid'ah, aku risau. Sebab aku tahu kalau di gereja dia tahu Kristian tu sesat. Kalau dia keluar dari gereja, aku takut dia tak tahu yang orang tu sesat. Lalu dia ikut. Lepas tu kita kena bawa anak-anak kita ni, Masya Allah, duduk dengan majlis ahli sunnah. Jangan underestimate, dia pun tak faham. Dia pun sebenarnya faham ni. Tengok cerita Melayu, Nur pun boleh faham. Kan, cerita-cerita benda macam ni sebenarnya dia orang boleh faham ni. Nampak macam tak faham, nampak macam bela-bela kan. Dia faham. 10 kali kelas datang, insya-Allah dia faham. Kata Allah Taala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Apa ayat dia? Maksud dia, dan barang siapa yang menderhakai, terjemahan tuan-tuan apa dia? Menentang Rasul kan? Okey. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang padanya petunjuk, maksudnya dah sampai pada dalil. Okey, Quran stop kat situ ke? Tak. Wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ha, itu poin dia. Dan ikut jalan orang-orang yang beriman. Wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, diikut bukan jalan orang-orang yang beriman. Okey, kita tanya balik. Ketika ayat ini turun, siapakah orang yang beriman? Para sahabat radhiyallahu ta'ala.
Maksudnya pada zaman tersebut kena ikut para sahabat radhiyallahu anhu, wa tabi' ghaira sabilil mu'minin, jalan orang yang beriman. Okey, kalau kata tak ustaz, ayat ni umum, bukannya sahabat saja, semua orang beriman. Okey, kita tanya balik, adakah orang yang imannya dia boleh beriman dengan apa yang para sahabat tak beriman? Kalau kata tak ustaz, ayat ni umum, maksudnya kena ikut jalan orang beriman. Kalau zaman sekarang orang beriman, kita kena ikut jalan orang beriman. Okey, kita setuju dengan tafsiran kau. Cuba kita tanya balik. Okey, orang beriman zaman sekarang ni, ada tak benda yang mereka beriman yang sahabat tak beriman? Ada ke? Maksudnya, ada ke benda yang zaman sekarang orang tahu benda tersebut dia agama, tapi para sahabat tak tahu? Ah, tak ada punya. Jadi apa yang orang sekarang beriman, mesti apa yang para sahabat dahulu dah beriman. Maksudnya tetap juga tolok ukur ni adalah sahabat radhiyallahu anhu. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut jalan bukan jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia. Atau kami akan biarkan dia, atau kami akan beri kuasa dia untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Kami akan sesatkan dia, atau kami akan bagi dia, okay, kau nak sesat, kau sesatlah. Nuwali ma tawalla wa nuslihi jahannam, lagi masukkan mereka dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan ini adalah seburuk-buruk tempat tempat kembali. Naam. Baik. Jelas tak ayat ni? Jadi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ikut jalan orang mukmin, jalan apa? Jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini dalil yang pertama. Ayat yang kedua pula yang biasa kita dengar, surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Muka surat 202 atau 203. Muka surat 203. Surah At-Taubah yang ni yang biasa kita dengar dalil. Cuma biasanya tuan-tuan dengar daripada ustaz, tapi tuan-tuan tak tengok sendiri ayat. Kali ni tuan-tuan tengok sendiri ayat. Ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى والسابقون الأولون. Maksudnya apa? Ha, adik baca kuat-kuat, adik baca terjemahan dia. Boleh? Semua ayat tu baca kuat-kuat. Ah, nampak orang terdahulu dah mula-mula masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Siapa ni? Sahabatlah. Naam, sambung lagi. Muhajirin dan Ansar. Ada tak selain daripada sahabat Muhajirin dan Ansar? Tak ada. Sahabat. Dan nah, mengikuti mereka dengan bi-ihsan. Bi-ihsan tu dia kata dengan baik kan? Kata Syekh Saleh Fazan, bi-ihsan tu maksudnya bi-itqan, iaitu dengan sungguh-sungguh. Terjemahan yang lebih tepat kata Syekh Saleh Fazan ialah bi-ihsan tu maksudnya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya mereka mengikuti para sahabat tadi dengan sungguh-sungguh.
wattaba'um bi ihsan. Dengan baik, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya kena ikut sahabat. Sambung. Maksudnya Allah Ta'ala declare dalam ayat ni, yang para sahabat ni telah redha Allah sebagai Tuhan mereka. Nampak? Dia bukan sekadar Allah Ta'ala declare, Allah Ta'ala redha kat diorang. Allah Ta'ala declare yang bahawa diorang ni, iman diorang ni dah betul dah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kat dia. Okay, Allah, kalau Allah Ta'ala declare dia redha kepada hamba, itu satu kelebihan dah. Itu satu kelebihan dah pada para sahabat. Yang lagi hebat lagi, Allah Ta'ala declare yang diorang ni dah redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Kita tak dapat declaration ni lagi. Kita baca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasula. Tapi kita tak dapat chop daripada Allah Ta'ala yang mamak ni confirm Allah Ta'ala redha kat dia. Lepas tu dalam perang Khaybar, Nabi satu hari, Nabi pegang bendera, Nabi kata, "Besok aku akan berikan bendera ini, ar-rayah, bendera tentera ini, kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala cinta kat dia dan dia telah cinta pada Allah." Lepas tu Nabi masuk rumah dia. Para sahabat malam tu bincang, siapa dapat ni? Tak boleh tidur malam sahabat malam tu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata apa? "Aku tak pernah nak mengharapkan jawatan. Melainkan ketika itu, ketika peristiwa itu, aku nak sangat dapat bendera tu, dapat jawatan tu." Sebab apa? Sebab Nabi kata, orang yang dapat bendera ni, Allah Ta'ala cinta dia, dan dia cinta Allah. Dapat confirmation yang dia ni memang cinta Allah Ta'ala, cinta yang sebenar. Besok pagi semua datang awal, datang nak tunggu siapa dapat bendera ni. Last-last, siapa dapat? Nabi tanya, "Mana Ali? Mana Ali?" "Ali sakit mata ya Rasulullah." Panggil dia. Nabi ludah kat mata dia. Akhirnya baik. Dan Nabi bagi dekat Ali. Lepas tu kata Syekh Abdul Wahab dalam kitab tu. Dalam kitab ni kata, sini adalah bab qada dan qadar yang sangat besar. Iaitu orang yang mengharapkan jawatan tak dapat. Yang tak mengharap, dia yang dapat jawatan tadi tu. Nah. Tapi poin dia adalah, macam para sahabat nak sangat jawatan tadi, bersungguh-sungguh nak dapat sebab apa? Bukan sebab jawatan tu. Sebab dah dapat declaration daripada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala cinta kan dia. Macam ayat ni, radiyallahu anhum wa radu'an. Sambung lagi adik. Adik yang mengaku anak. Gitu kan? Naam. Lagi? Itulah kemudian ذلك الفوز العظيم. Okey, kaedah kita, iaitu dipanggil kaedah mafhum mukhalafah. Maksudnya kalau orang yang ikut sahabat ni dapat syurga, Allah Taala redha, kita faham lawan terbalik. Siapa tak ikut sahabat, Allah Taala tak redha. Kalau orang ikut sahabat, Allah Taala bagi dia syurga kekal dalamnya. Siapa tak ikut sahabat, tak dapat syurga yang kekal dalamnya. Siapa yang ikut sahabat dapat kemenangan yang besar, siapa tak ikut sahabat tak dapat kemenangan yang besar. Jadi saya tanya soalan, wajib ke ikut sahabat ni? Wajib lah. Wajib ke ikut ahli sunnah? Wajib lah. Wajib ke ikut salaf? Wajib lah. Salaf tu lah ahli sunnah, ahli sunnah tu lah salaf. Ahli sunnah tu salaf, salaf tu ahli sunnah, ahli sunnah tu Islam, salaf tu Islam. Islam tu salah, Islam tu ada sunnah. Jadi kalau orang tanya, "Ustaz, wajib ke kena ikut salah?" Wajib. Tak boleh ke kena ikut Asyairah? Tak boleh. Sama tak boleh. Sebab pertama dia ancam neraka. Yang Nabi sebut sebelum ni, semua di dalam neraka kecuali jalan aku dan sahabat. Yang kedua, Nabi kata yang ikut jalan Nabi yang akan dapat redha Allah Ta'ala. Maksudnya siapa tak ikut jalan Nabi dan sahabat tak dapat redha Allah Ta'ala. Jadi wajib tak? Wajib. Takkan tak faham lagi? Lepas tu kita pelik. Ada orang mengaji hadis, mengaji apa semua. Bila kata, "Oh tak apa, kita boleh ikut Asy'ariyah, Maturidiyah." Bila kata ahli sunnah.
Siapa kata Maturidiyah dan Asy'ariyah Ahli Sunnah? Seorang ulama namanya Az-Zabili. Bila dia meninggal? Tahun 900 lebih Hijriah. Dia kata, had. Bawakan kalam ulama yang lebih awal daripada itu, yang kata Asy'ariyah Ahli Sunnah. Bahkan sebaliknya ada. Maksudnya, ada pula nukilan daripada ulama salaf yang mencela Asy'ariyah. Kerana jauhnya mereka, kerana mereka mengikuti jalannya kelompok-kelompok akal modernis. Akal seperti golongan falsafah Jahmiyah dan seumpama dengannya. Pukul 11 ada 5 dalil lagi dalam Al-Quran. Kita bincang 5 dalil lagi ni. Belah minggu depan, minggu depan. Kita bagi settle puan hati dalil daripada Quran, dalil daripada hadis, dalil daripada ucapan sahabat, dalil daripada ucapan tabi'in, kemudian daripada imam empat mazhab. Bagi kita puan hati, betul? Jadi lepas ni, lepas habis je bahagian ni, tak ada lagi orang kata, tak apa, tak ikut salaf ni. Haa, pula hadis juga kita pelangkung ni, kena-kena kursi. Ya? Tak faham juga. Ha? Dalam Quran, hadis, kaul sahabat, kaul tabi'in, kaul salaf, kaul imam mazhab. 6 dalil kita. Dan ketujuh, dalil akli. Yang disebut oleh Syekh Walid Nasir, dia bawa 8 dalil akal atau kurang itu 6 dalil akal yang kita kena ikut salaf. Kena ikut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita tengok pula apa yang disebut oleh Syekh Salim bin Hilali, maksudnya praktik terhadap ni. Okey, dah katalah kita ikut sahabat kan. Kita tengok pula nukilan salaf yang menunjukkan macam dia praktik yang kena ikut sahabat. Maksudnya pada zamannya berlaku benda-benda yang tak berlaku ikut sahabat ni, lalu ada sahabat ataupun tabi'in atau ulama salaf kata korang ni tak betul sebab korang tak ikut sahabat. Kita akan buat nukilan tu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Mana tak puas hati ke? Fahmi macam nak tanya? Tak lah. Dah angkat kepala tadi bukan? Yeah. Kalau tak ada, kita jumpa lagi insyaAllah pada kuliah minggu depan biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.